Inilah sorak-sorai para pendukung pasangan Citra Duani dan Effendi Ahmad sebagai calon bupati dan wakil bupati Kayung Utara saat mendaftarkan diri ke kantor KPU Kayung Utara. Pendaftaran didampingi lebih dari 900 orang massa gabungan dari seluruh partai pengusung dan partai pendukung pasangan ini. Pendaftaran diterima oleh KPU Kayung Utara yang kemudian dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dinyatakan sah dan diterima oleh KPU setelah menunggu kurang lebih 1 jam proses verifikasi. Kepada awak media, Citra Duani dan Effendi Ahmad mengatakan, proses pendaftaran pihaknya tidak mengalami hambatan dan berjanji jika terpilih akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kayung Utara. Memberikan pelayanan yang terbaik, keamanan yang maksimal. Kalau pelayanan salah satu berkaitan dengan perizinan. Nah, kalau perizinan itu kita harus perizinan yang cepat, kemudian murah, dan tepat sasaran. Menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kayung Utara 2018-2023, bahwa Kabupaten Kayung Utara ini tidak bisa hanya diurus oleh Citra Duani dan Effendi Ahmad saja. Perlu butuh semua pihak untuk mengurus Kabupaten Kayung Utara ini. Benar, mengikuti prosedur, mekanisme pada saat proses pemilihan pilkada. Dan saya mengajak juga masyarakat Kalimantan Barat untuk pergi ke TPS untuk mencoblos. Siapa yang pendukungnya? Insya Allah dari kami Partai Golkar yang kami usung semoga menang menjadi kepala daerah. Ini adalah suatu inspirasi keinginan masyarakat yang akan kita tunggu-tunggu menjadi Kalbar baru Kalimantan Barat ini. Dari Kabupaten Kayung Utara, Rosyuliza melaporkan.